Wait, Rachel, Rachel. Wait. Fix your shoes. Now, fix your shoes, the other one. Good job. Wanna go to the car? Let's go. Pemirsa, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kita mau pergi ke gereja. By the way, ini dia bukan tas yang akan saya bawa karena tidak masuk dengan saya punya outfit, pemirsa. Saya punya outfit kali ini adalah tahun 40-an, inspirasi. Hai. Kalian lihat? Saya akan pakai tas yang kecil ini pergi ke gereja. Cuma saya taruh di tas yang besar ini. Karena saya akan pergi photoshoot sebentar, jadi ada barang-barang photoshoot di dalam sini. Dan kamera. I gotta drive karena Travis dia sakit. Ini tempat parkir full sekali pemirsa sampai di sana ya. Jadi kita harus parkir di tempat yang agak sedikit jauh sini. You've never parked this far before. Yes. We never parked this far. Ini karena sesi ibadah pertama itu mereka belum selesai. Ibadah pertama itu kira-kira jam 7 atau jam 8. And kita sering kesini tuh jam 10.30. This is our punishment for arriving on time. Oh no. We usually arrive a little bit late. Yes. There's always spots open in the front. Yes. But today we arrive early. So we have to walk. And there's no spots. Literally there's no spot. Pemirsa, look. Full semua eh. This is so good, pemirsa. Glazed donut. He gave you the trash. Rachel wants water. We have water coming. What? Kalian dengar Travis bilang? Anak-anak minta air, dia suruh minum itu. Air di air terjun sana. Not that water fountain. Like the drinking water. Oh, that one. Crazy. Ini servis pertama mereka belum selesai. Serap sekali ini ya. Itu ibu sana dia punya anak. Anak bayi. Membuat saya ingin melahirkan lagi. Saya suka anak-anak bayi. Yang masih bayi itu, yang masih kecil-kecil. Jovita? Is that my name? Jovita? Yes. It's supposed to be Novita. Jovita. Church time. Look. Seru sekali. Itu mungkin buat anak-anak yang remaja, pemuda. Ini servis yang kedua baru memulai. So kita lagi menunggu karena orang-orang masih kayak masuk-masuk begitu. Dingin sekali di sini. Saya lupa saya punya jaket. Jaket purba pemirsa. Ada dalam mobil. I'm gonna go get my jacket, but it's like way too long to walk. So I think I'm gonna use you. Hug me because I'm cold. A thousand rivers. Hey, copyright. Pemirsa, kenapa saya sangat putih sekali terlihat seperti begini? OMG, saya mengkilat. Aduh. Cahaya langsung dari surga. Masa gereja sudah selesai. Cuma tadi kita tidak sampai selesaikan gereja tersebut, pemirsa. Karena si Travis, kalau kalian tidak tahu, beberapa hari ini dia sangat sakit sekali. Dia punya belakang ini karena terlalu banyak olahraga untuk tes. Jadi dia punya belakang kayak nyeri dan bagaimana setahu. Dan dia pergi ke dokter. Air conditioner stop, copyright. Dia pergi ke dokter dan dokter kasih dia obat. Dan obat itu bikin dia mengantuk sekali, pemirsa. Dia capek sekali. Bikin kayak sangat lembut sekali punya belakang ya. So tadi di gereja dia sudah begini. Sudah jatuh-jatuh seperti begitu. Terus dia begini. Anda capek atau Anda sakit atau ada apa yang terjadi dengan dirimu? Dia bilang, oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya di sini untuk Anda, untuk Tuhan. Mari kita duduk saja. And then mendengarkan firman Tuhan. So saya sudah, kita sudah di pertengahan firman Tuhan ini. Saya lihat dia, aduh sudah sayang sekali tuh. Terus dia bilang, oke mari kita ambil anak-anak dan kita pulang saja. Volume saya tinggi sekali, tunggu saya kasih turun. Ini sebentar ini. Kalian punya telinga dia pungu kalau mendengar saya bercerita. But anyway, kita pergi ke Olive Garden untuk makan. But saya tidak ngefilm di situ juga. Karena kalau saya film pemirsa, kalian akan melihat si Travis dia tidur di tempat tidur. Why am I going to say tempat tidur?
Tempat duduk. Dia tidur di tempat duduk, pemirsa. So tadi kita harus pergi makan karena kita tidak memasak di rumah and kita punya dapur terhambur. Pemirsa, seperti ada ini pesta 50 hari, 100 hari, pemirsa. Piring-piring saya belum cuci, oke? Karena saya sangat sibuk sekali kemarin dengan kemarin dulu. Saya lagi stop di Goodwill karena hari ini hari Minggu and 50% off dan sudah lama sekali saya tidak pergi ke thrift store. So saya mau cuci mata, pemirsa, karena saya punya mata ini sudah mengantuk, sudah rongo, sudah mau tertidur. Jadi saya mau pergi membuka mata saya lebar-lebar di dalam dulu, oke? And then setelah itu saya akan pergi ke grocery store karena saya mau pergi membeli makanan dan lain sebagainya. Literally I need coffee right this second. Like saya tadi berkendara sudah begini. OMG, buat untung saya Tuhan masih melindungi saya. Terima kasih Tuhan. I love you. So, pemirsa, mari kita masuk, shall we? Aduh, kok saya putih sekali ya. OMG, ada apa dengan diriku cahaya? Tadah! Selesai belanja 3 tas, pemirsa. Now we're gonna go to the other store. Oh my gosh, I could not believe I spent maybe 2 or 1.5 hours inside the store. Cause I've seen the dark side too. Iko, saya ngantuk ulang ya. Apakah saya harus balik lagi berbelanja? I stand by you. Take me into the darkness hour. Wow, 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 wow. Waktu lalu kalau kalian ingat saya bilang bahwa pancake yang saya paling suka itu merek ini. I got it again. Ini mobil baunya sangat sangat pengap sekali, pemirsa. Akhirnya bau harum dalam mobil ya, ampong. Dari 3 hari yang lalu saya punya mobil ini baunya pengap sekali. Tidak tahu ini bau suara atau bau saya punya ketek atau bau apa. Pokoknya ini sangat pengap, pemirsa. So I need something refreshment. Anyway, look at my shopping. I know plastic. Okay, I gotta go now. Saya mau tanya ke kalian, pemirsa. Apakah di sini ada yang mengalami kesamaan seperti saya? Kalau muka saya agak sedikit berkeringat begitu, itu kayak bikin saya punya mata jadi perih. Apakah kalian juga seperti begitu? Kayak bagaimana? Kayak minyak begitu. So, shopping sudah selesai. Saya tidak membawa kalian, pemirsa, because literally saya pergi kesana, kesini, tidak. Tidak berencana untuk nge-vlog di dalam, pemirsa, oke? Okay? But saya membeli banyak sekali sayur buat Travis dan juga saya. Dia suka sekali makan poki-poki, toh. Kalian tahu poki-poki, pemirsa? Itu yang seperti fofoki, pemirsa. Orang Maluku bilang fofoki. Itu yang warna ungu, dang. Yang bulat, yang panjang itu. Ini yang besar. Itu banyak fofoki, oke? Okay? Bye, sapi! Sana sapi-sapi. Mereka lagi makan. Kalian bisa lihat. Kalau Tuhan memberikan kita halaman yang besar, pemirsa, beli sapi. Supaya sapi yang tukang kasih babat di rumput-rumput ya. Supaya tidak perlu kita bayar-bayar setiap bulan berapa juta untuk kasih, you know, paras rumput. Oh, saya sudah mulai mengantuk lagi. Come here, Mom. Come here. Put that down. Put that down. Help, Mommy. My glasses. Yeah, put that down. Rachel, put the dinosaur down. This room is closed, right? Yes. My glasses. I don't want them getting there. I'll double check. Okay. Let's see. Will help you. Help you? Help me, yes. Oh, that one is... You full of hair. Here in here, everybody is down. Hold this one. Okay, Mama holds this, the heavy one. You get the not heavy one. Yeah. No, this. No, no, this one. This one. And now I want this one. This one, it's not heavy. Not heavy. Yes, heavy, not happy. This. Rachel, okay. That one is heavy. Ini anak di mau angka yang berat, sama dengan kuat-kuat juga. No, Mom, hold this look, one. Look. She wants to carry the heavy one. Look. You can do it. Look. Rachel, stop.
I say it's heavy. You don't like that one? Oh, wow, look. Good jump. It's mommy? Yeah, this one. It's mommy. Okay. You're handing this to me? Uh-huh. This is the light one. You should take it. Looks like she does not want the light one. You hold this one. Okay? Your mommy's. Okay? Your mommy's. So you hold this one.